Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berbagi ilmu tentang cara memperbaiki tombol keyboard yang tertukar antara huruf dengan angka. Saya berikan contoh dulu, atau saya coba dulu ya di Word. Huruf-huruf mana saja yang tertukar? Nah, kita lihat huruf-huruf mana saja yang tertukar ya. Huruf-huruf yang tertukar yaitu huruf ini nih, M, J, K, L, U, I, O. Yaitu huruf-huruf yang ada di sini. Ini dikarenakan secara sengaja atau tidak sengaja kalian atau kita memencet huruf number lock. Jadi ini adalah fungsi number lock. Ini secara sengaja atau tidak sengaja kita memencet number locknya. Nah, cara untuk memperbaikinya, kalian cari atau kita cari yang tulisan 6LK nih. Kalau di laptop ini 6LK ada di sini berbarengan dengan tombol insert. Mungkin di laptop lain yang merek lain ada di tempat yang lain ya. Nah, kalau misalkan laptop kalian tidak ada tulisan 6LK nya dimanapun tidak ada, kalian cari di F11. Biasanya di F11 itu ada gambar keyboardnya seperti ini. Untuk memperbaikinya, kita pencet Fn berbarengan dengan 6LK ini atau F11. Kalau tidak ada tulisan 6LK nya biasanya di F11 yang ada gambar keyboardnya. Nah, untuk memperbaikinya, pencet Fn kemudian pencet 6LK. Sekarang kita coba huruf yang tadi tertukar itu, yaitu huruf M, J, K, L, U, I, O. Nah, sekarang tombol hurufnya sudah normal kembali ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berikan komentar yang bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.